Setiap hari suara Salman Khan didengarkan oleh puluhan ribu siswa di seluruh dunia yang ingin lebih memahami matematika. Salman punya sekitar 1.200 posting bimbingan belajar di situs YouTube. Pelajaran yang dijabarkan pada papan tulis elektronik ini beragam, mulai dari berhitung sederhana hingga kalkulus yang rumit, IPA, dan keuangan. Semuanya gratis. Introduction to trigonometry is where I teach people about the trig functions. This is one of the more popular videos. This has 179,000 views. And you know, this is just what sine, cosine, and tangent are. Salman dan keluarganya tinggal di daerah Silicon Valley, pusat teknologi informatika Amerika yang letaknya tak jauh dari kota San Francisco. Mantan analis keuangan ini memulai Khan Academy, nama bimbingan belajar online-nya 4 tahun lalu saat membantu keponakannya menyelesaikan soal matematika. Salman merekam tutorialnya di sebuah ruangan kecil di kamarnya, tapi ia memilih tak muncul di layar. Kind of feels like the voice in their head. You're looking at it, it kind of feels like someone's over your shoulder talking in your ear as opposed to someone at a blackboard that's distant from you. Sekolah Castileja di Palo Alto yang muridnya semua perempuan pernah mengundang Salman mengajar langsung. Ternyata banyak yang kesulitan dengan matematika. Konsep belajar online yang kemas singkat, padat, dan bisa diulang semau pengguna sangat berguna bagi Bridget yang pernah kesulitan belajar matematika di kelas 1 SMP. I think the teachers are good, but they can't go at a pace that's like perfect for everyone. But I like the concept of knowing something in class, but then going back and pressing pause or rewind and actually getting a deeper understanding of it. Awalnya Salman agak kesulitan karena harus mengemas tutorialnya sesingkat mungkin, tapi ternyata singkat justru lebih baik. I've gotten researchers telling me that you don't realize 10 minutes we've done studies is how long someone can have a high level of concentration, and anything beyond that you kind of lose it. And I think we've all had that experience in sitting in college where you can be with the professor for about 10-15 minutes and then you kind of lose it. Bagi Salman, bimbingan ini hanyalah langkah awal. Dalam waktu dekat ia akan menambah mata pelajaran lainnya dalam bimbingan online di YouTube ini. Untuk Dunia Kita dari San Francisco, California, tim VOA. Nah, mumpung gratis ya. Aduh, ini kok deket banget. Mumpung gratis bagi pemirsa yang mau mencoba, silakan ke www.canacademy.org. Iya, nah itu situsnya. Dan sekarang kita istirahat dulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Masih dari atas kapal Venturesome, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut dengan berbagai liputan yang tak kalah menarik. Ya.